Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal asik mencoba halaman 135 buku senam belajar matematika untuk kelas 5 SD STP ini. Adapun soalnya, gambarlah sebuah balok yang memiliki diagonal ruang KR, PN, NQ, dan SL. Kemudian sisi-sisi yang sejajar ini dengan ini, KNSP dengan LMRQ. Jadi ini nama balok ini kita tidak tahu apa namanya, tapi yang diketahui di sini sisi-sisi yang sejajar dan diagonal ruangnya. Nah, sekarang kita coba mulai menggambar balok tersebut. Langkah pertama kita buat sisi depan. Jadi ini berbentuk persegi panjang seperti papan tulis. Lalu kita buat garis untuk sisi tutupnya. Dengan garis yang sama di bagian kanan. Jadi ini sejajar, garisnya harus sejajar dan sama panjang. Lalu kita hubungkan garis sehingga terbentuklah sisi tutup atau sisi atas. Kemudian kita bikin garis untuk sisi sebelah kanan. Nah, ini juga harus sejajar ini dan sama panjang. Kemudian kita hubungkan garis, maka terbentuklah sisi sebelah kanan. Sekarang tinggal garis untuk bagian dalam. Kita tarik garis sejajar ini dan putus-putus. Kita hubungkan garis, maka terbentuklah sisi alas. Sekarang tinggal garis bagian belakang, kita hubungkan lagi dengan garis putus-putus, maka terbentuklah sebuah balok. Sekarang kita kasih nama, jadi ini KR, berarti ini diagonal ruang, ini K, ini R, kita hubungkan sebagai diagonal ruang, makanya di sini adalah sebagai huruf pertama adalah K. Jadi pemberian namanya mulai dari sini, ke sini, ini baru ke sini. Jadi bagian alas dulu, baru bagian tutup, mulai lagi bagian kiri. Nah, sekarang kita mulai dengan huruf K. Kemudian L, jadi tersusun hurufnya ini, L, baru M, baru N. Nah, bagian atas. P, K, L, M, N, Q, baru sambung R, dan terakhir S. Sekarang kita uji, diagonal ruang KR berarti ini K ke R, nah cocok. Kemudian P ke N, P ke N, ini P ke N, nah cocok. Dan N, Q. N ke Q, ya. Jadi ini kalau kita hubungkannya. Jadi ini cocok diagonal ruangnya, kemudian sisi-sisi yang sejajar, KNSP, 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 berarti ini sisi kiri, tentu sejajar dengan LMRQ. Nah ini sudah benar, jadi inilah gambar kita, serta nama balok yang kita buat. Ini adalah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.